Good morning guys, terima kasih sekali sudah mengunjungi Suci Travel. Sebelum kita mulai pada hari ini, Suci mau minta tolong sama kalian kalau kalian bisa subscribe ke vlog Suci, supaya dengan subscribe ini bisa membantu kegiatan vlog Suci selanjutnya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like video. Sudah kembali mengunjungi vlog Suci Travel. Pada hari ini Suci mau mengunjungi Maurits House. Maurits House di belakang ini adalah salah satu museum yang paling terkenal di dunia. Museum yang penuh dengan lukisan-lukisan Rembrandt. Maurits House adalah sebuah museum seni di Den Haag, Belanda. Museum ini menampung kekayaan lukisan kerajaan Belanda yang terdiri dari 854 benda, sebagian besar lukisan zaman keemasan Belanda. Koleksinya berisi karya Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn, dan lainnya. Awalnya, bangunan abad ke-17 ini adalah kediaman Count John Maurits dari Nassau, sekarang menjadi milik pemerintah Belanda dan terdaftar dalam 100 situs warisan Belanda terbesar. Ini adalah lobi museum yang dibangun secara modern di luar bangunan Maurits House. Sebelum kami mengunjungi museum, kami mendaftarkan diri untuk menonton lukisan yang paling dibanggakan oleh Maurits House, yaitu lukisan dari Johannes Vermeer berjudul View of Delft. Orang Belanda beranggapan bahwa lukisan ini adalah lukisan yang paling cantik di dunia. Kami harus memasuki ruangan khusus yang sangat besar yang dibangun hanya untuk menonton lukisan yang sangat indah ini. Dan kami setuju lukisan ini benar-benar lukisan yang sangat indah. Pengalaman untuk menonton lukisan ini di dalam ruangan yang gelap sangat-sangat membuat kami menghargai lukisan yang sangat indah ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Pada tahun 1631, John Maurits, seorang pangeran dari Nassau, membeli sebidang tanah yang berbatasan dengan Binnenhof dan kolam Hofvijver yang berada di Den Haag. Pada waktu itu merupakan pusat politik Republik Belanda. Di plot tersebut, Maurits House dibangun sebagai rumah antara tahun 1636. Selama pemerintahan John Maurits di negara Brazil Belanda, bangunan dirancang oleh arsitek Jacob van Kampen dan Pieter Post.
Bangunan dua lantai ini sangat simetris dan berisi 4 apartemen dan aula besar. Setiap apartemen dirancang dengan ruang depan, kamar, lemari, dan ruang ganti. Awalnya, bangunan ini memiliki kubah yang hancur dalam kebakaran tahun 1704. Setelah kematian Pangeran John Maurice tahun 1679, rumah ini dimiliki oleh keluarga Maes yang menyewakan rumah itu kepada pemerintah Belanda. Pada 1704, sebagian besar interior Maurice House dihancurkan oleh api, tapi kemudian dipugar kembali. Pada tahun 1774, sebuah galeri seni terbuka untuk umum dibentuk di tempat yang sekarang menjadi Galeri Pangeran William V. Koleksi itu disita oleh pemerintah Prancis pada tahun 1795 dan baru sebagian dipulihkan pada tahun 1804. Namun, ruang galeri itu menjadi terlalu kecil. Dan tahun 1820, Maurice House dibeli oleh pemerintah Belanda untuk tujuan menampung lukisan milik kerajaan. Pada tahun 1822, Maurice House dibuka untuk umum dan menampung Royal Cabinet of Painting dan Royal Cabinet of Rarity. Pada tahun 1875, seluruh museum menjadi tersedia untuk lukisan. Maurice House diprivatisasi pada tahun 1995. Yayasan yang didirikan pada waktu itu mengambil alih gedung dan koleksinya yang diberikan dengan pinjaman jangka panjang. Gedung yang merupakan milik negara ini disewakan oleh museum. Pada tahun 2007, museum mengumumkan keinginan untuk berkembang dan desain dibuat. Museum akan menempati bagian dari gedung Society De Witte di dekatnya. Renovasi pun dimulai. Pada tahun 1664, Pangeran John Maurice memesan patung marmer dirinya untuk Taman Maurice. Patung itu dipahat oleh pematung Flemish Bartholomus Eger. Patung Pangeran Maurice kemudian dipindahkan ke ruang pemakaman beliau ketika beliau meninggal. Pada tahun 1986, salinan patung yang dibuat dari plastik ditempatkan di dalam Maurice House. Patung itu kemudian dipindahkan dari Maurice House tahun 2017 di tengah kontroversi sejarah kolonial Belanda dan peran Pangeran John Maurice dalam perdagangan budak. Museum Maurice telah membantah bahwa pemindahan itu ada hubungannya dengan kontroversi penjualan budak. Sejak saat itu, museum telah membuat halaman website untuk menjelaskan peran pangeran dalam pembuatan bangunan dan koleksi posium. Pernyataan di halaman website tersebut menyoroti peran kunci yang dimainkan pangeran dalam perdagangan budak di Brasil dan bagaimana kekayaannya yang sangat besar kemungkinan bersumber meskipun hal ini melanggar hukum dari keterlibatannya dalam perdagangan budak. Hai guys, kalau kalian berkesempatan untuk mengunjungi Maurice House di belakang saya, jangan lupa di samping Maurice House ini ada semacam gedung MPR DPR Belanda ya yang ada di belakang saya ini. Ini adalah tempat di mana pemerintah Belanda duduk. Yuk kita kunjungi.
Hai guys, saat ini saya lagi jalan-jalan di sebelahnya Maurits House. Itu ada semacam gedung MPR DPR-nya Belanda yang dikenal dengan nama Het Binnenhof. Sekarang karena hari Minggu, jadi tidak ada orang bekerja di sini. Tapi kalau Senin, hari biasa, kita bisa melihat orang-orang anggota MPR DPR-nya orang Belanda ada di sini. Gedung ini cantik sekali. Kalau kalian ke Maurits House, kalian harus jalan ke sini untuk lihat-lihat Het Binnenhof, oke? Yuk kita jalan lagi. Guys, terima kasih sekali sudah mengunjungi Vlog Suci untuk ikut jalan di Maurits House. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe ya. See you next time. Bye.